mati di sini Allah hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan, panjang umur. Insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya setia sampai saat ini. Hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai tausiah saya ini, mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bareng-bareng. Maula Mustafa.
Banten nanti bulan April. Nurul jamal ibadah mim wajhi syamsil huda manfadnu. Jawa Timur nanti Awi ada jadwal ke Jombang Februari ya. Tanggal 4 kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selatan udah kemarin. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Palembang belum ada jadwal. Dari hadirat yang mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengingati seorang manusia besar. Tidak ada satupun manusia yang lahir, tetapi namanya saya sering sebut. Bahkan sebelum kita kenal langit dan bumi beserta isinya, nama dia sudah terpampang, sudah tercatat, sudah tertulis di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kita ketahui detik-detiknya kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saat Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Yang pertama, ibunda Siti Aminah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesejukan hati yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Yang kedua, ibunda Siti Aminah melihat bintang-bintang di langit menerangi rumahnya ibunda Siti Aminah. Belum ada yang undang ke Bandung. Dan yang ketiga, ibunda Siti Aminah melihat malaikat-malaikat terus-menerus Pandeglang nanti terus bulan April menjaganya. Yang keempat, malaikat-malaikat nanti besok malam tahun baru tanggal 31 Januari kita berada di Jambi. Sedikit lagi engkau akan melahirkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang rumahnya di Jambi.